Sebagai bentuk sinergitas TNI dan Polri di tengah pandemi COVID-19, kedua instansi tersebut mendirikan dapur umum untuk menyediakan makanan bagi warga yang terdampak COVID-19. Kapolres Majalengka, Polda Jabar, AKBP Bismo Teguh Prakoso mengatakan, pembangunan dapur ini bertujuan agar dapat membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, di mana setiap harinya dapur tersebut menyediakan 100 nasi bungkus gratis untuk warga Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.